Aplikasi dari teori himpunan. Rumusnya S kurang T sama dengan A tambah B kurang C. S itu semua, T itu tidak, A itu kelompok pertama, B itu kelompok kedua, C itu menyukai keduanya. Dua-dua itu x20 plus S kurang 20 T sama dikali dengan 2 A tambah 22. B kurang C. Banyak siswa yang suka membaca, ada 25 orang. Itu kelompok A 25. Yang suka mengarang 30 ditambah 30. Yang suka membaca dan mengarang itu suka dua-duanya, yaitu C min 12. Maka banyak seluruh siswa pada kelompok tersebut adalah, karena dia tidak ada yang tidak suka dua-duanya, maka T-nya sama dengan 0. S 25 tambah 30 kurang 12, 55 kurang 12, S-nya 43. Jadi jumlah seluruh siswa dalam kelompok tersebut adalah 43.